Oh ntar, sensor ya? Nenek, sorry ya, sensor. Yo yo, what's up, Kavlog Squad everywhere, dimanapun anda berada. Welcome back to my channel, guys. Teneng. Oke, kali ini gua mau bongkar-bongkar koper. Apa aja sih isi dalam koper atlet badminton kalau mau bertanding itu? Sekarang ramai dia lagi, rambutnya tapi udah ganti. Jadi ini hari pertama aku baru nyampe di kamar hotel di Vietnam dan langsung gua nge-vlog karena gua tahu kalian ada yang kangen gua. Tapi ada yang kayak enggak apa-apa. Jadi langsung aja kita bongkar-bongkar isi koper gua, guys. Langsung isinya apa aja sih atlet badminton kalau pertandingan itu yang dibawa apa aja sih, kayak gitu kan. Banyak-banyak yang DM gua kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, kita cek aja langsung. Apa sih dalamnya koper badminton gue itu? Oke, guys, langsung aja kita bongkar isi dalam koper gue itu apa. Dan yang pasti yang pertama itu senjata raket. Raket bulu tangkis yang pertama. Buka. Ini ada raket. Raket itu yang pertama, raket. Lalu yang kedua, jangan lupa. Tuh. Nih, tuh. Tas bulu tangkis. Jadi buat ke lapangan biar kece badai gitu ceritanya. Tuh. Set, tas. Terus apa lagi ya? Aduh, mohon maaf gantakan ya, mohon maaf maklum cowok ya. Oh, ini sabun tadi udah aku keluarin. Tuh. Sabun, sampo, sikat gigi odol, gitu-gitulah. Jadi kalau mau pertandingan nggak ababnya bau-bau gimana gitu. Yang kedua, kaos kaki main. Kaki main. Ya, bawa secukupnya. Kaos kaki main. Terus. Wah. Sepatu badminton, sepatu bertanding minimal harus bawa dua karena kalau jebol biar nggak pusing. Bawa dua sepatu badminton. Nih, mantap. Sepatu jalan bawa satu biar apa namanya, kalau jalan-jalan lagi di tempat-tempat yang keren gitu buat foto-foto gitulah ya. Kayak sepatu jalan, mantap. Berarti bawa sepatu 3. Terus yang paling baju ini sih pertandingan. Baju pertandingan bawa 6. Masih baru ya. Pertandingan sih contohnya, salah satu contoh. Baju pertandingan. Terus apa lagi ya, baju pertandingan. Duh, jadi bongkar-bongkar nih. Baju latihan. Jadi setiap pertandingan tuh harus latihan dulu sebelum hari H. Jadi kayak ntar malam gitu gua langsung latihan, mampus siap pagi gitu kan. Langsung latihan, baju latihan. Ini kayak yang baju gua pakai ini, baju latihan bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baju latihan bawa 6. Ini kayak bakal ya. Baju latihan bawa 6. Lalu baju santai dulu. Baju santai bawa 1 doang. Karena baju santai baju latihan jadi 1 lah, sama aja. Bawa 1. Terus celana santai bawa 1, 2 dan 3. Celana santai 3, 4 buat sehari-hari. Koloran biasa, atlet itu nggak jarang pakai celana panjang, pasti kebanyakan koloran karena males dia pakai celana panjang tuh. Atlet itu celana main, lalu celana main tuh 1, 2, 3, 4 ya secukupnya lah, 5 celana main. Terus ini,
colokan. Jadi kalau pertandingan, kalau colokannya berebutan, jadi langsung bawa aja. Colokan, lalu yang pasti ya inilah ya guys, secara dalam. Oh ntar, sensor ya, sorry ya, sensor. Secara dalam. Terus kos kaki, towel grip. Terus ini tergantung atletnya, kalau ada yang suka pakai kayak ginian gitu buat keringat bisa bawa, ada yang nggak bawa juga nih kayak gini. Lalu perfume biar nggak bau kecut kayak konco-konco nih kecut. Ini aduh. Lalu senar kalau raket putus, senar harus bawa, senar wajib nih, senar. Lalu charger kamera ini, charger handphone, charger kamera, begitulah. Dan hanya gitu doang paling. Oh ini terakhir nih kayaknya, salon pas hot cream. Jadi kalau badan pegel-pegel, ngilu-ngilu kan, nggak ada yang micetin gitu kan, sedih, langsung kayak nganggo iki set salon pas gel karo iki. Mantap jiwo. Udah itu aja paling ya isi dalam koper atlet bulu tangkis kalau mau bertanding. Sekarang saatnya saya masukin lagi. Udah gitu sih isinya, sendal gitu-gitulah. Mau apa lagi ya, udah itu doang. Udah sama perintilan-perintilan paling kayak gini. Aduh, paling sama perintilan-perintilan topi biar kalau nggak kepanasan. Terus wax ya, maklum lah ya, gitulah biar ganteng dikit kan. Headset, jajan, terus jajan lagi, paspor, jangan lupa paspor. Bu, tabungan lu di sini ya, ngapain lagi, permen, jajan lagi. Udah oke guys, gitu aja bro. Selu, oke, mantap, cincin nikah, asoy. Oh ya, tambahan nih sama jajan-jajan gitu. Kalau di hotel tuh pasti kita kalau nyampe langsung nyari minimarket buat beli aqua. Ya, buat jajan-jajan lah, jajan-jajan gitu. Aqua, jajan, roti. Berarti gini, sama yang terakhir yang terpenting itu adalah susu. Mantap jiwa. Susu apa Nas? Susu Dutch Lady. Jadi susunya ini cewek Jerman, susu cewek Jerman ini guys. Dutch Lady. I'm here. Susu cewek Jerman. Oke guys, sekian vlog singkat kali ini. Kalau lo suka jangan lupa, oh ini untuk satu minggu kamar sama dia nih. Aduh, dia lagi. Oke, gitu aja vlog kali ini. Kalau lo suka sama video gue jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa subscribe rumah Anyu. Mantap, bye.